menyempatkan waktu untuk mengikuti uji coba UKPI selama 2 hari ini. Jadi terima kasih yang seterusnya dari kami, karena Bapak Ibu nanti akan kami uji 4 paket soal, 4 paket soal selama 2 hari ini. Jadi Bapak Ibu, uji UKPI ini, UKPI adaptif ini adalah salah satu instrumen untuk mengukur kemahiran seseorang berbahasa Indonesia, baik itu untuk menguji penutur jati, penutur asli maupun penutur luar, orang luar negeri yang ingin belajar bahasa Indonesia itu diuji dengan UKPI ini. UKPI ini sudah lama dikembangkan. Jadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini mengembangkan uji kemahiran bahasa Indonesia sebagai salah satu instrumen ini, itu sudah beberapa tahap. Kita mengembangkan baik instrumen soal itu sendiri maupun layanannya. Layanannya termasuk dulu memang berbasis kertas kita, kemudian kita perbaiki berbasis luring, jadi ditempelkan di komputer, kemudian dites, kemudian diperbaiki lagi daring. Nah, akhirnya mulai tahun kemarin sudah berbasis adaptif. Adaptif itu soal itu mengikuti dari karakteristik peserta itu sendiri. Jadi siswa ini tidak peduli itu siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, rektor, penutur asing, itu ketika mengikuti soal ini nanti komputer yang akan mengacak sendiri. Jadi ini soal terus yang bersangkutan bisa menjawab, akhirnya terus diberi soal gitu, sampai selesai gitu. Kalau tidak bisa menjawab dikasih pilihan lagi nanti komputer yang mengacak. Nah, untuk pengembangan ini perlu pengembangan soal. Jadi kami tiap tahun itu mengembangkan soal. Jadi hari ini pengembangan soal itu meliputi beberapa tahap. Ini sekedar tahu saja. Pertama kita inventarisasi bahan, kemudian penyusunan soal. Habis penyusunan soal ada sidang pembakuan. Nah, setelah sidang pembakuan hari inilah uji cobanya. Jadi uji coba soal ini serentak hari ini di 30 provinsi dilaksanakan. Jadi target kami Badan Bahasa itu target tahun ini ada 420 butir soal yang akan kita validasi nanti di sidang validasi, kemudian baru disahkan. Nah, setelah disahkan baru itu nanti diuji coba di tes untuk umum gitu baru. Jadi kami atas nama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih adik-adik, Bapak Ibu bisa mengikuti ujian ini. Kita bersama-sama mengembangkanlah bentuk-bentuk soal pengembangan, bentuk-bentuk soal uji kemahiran bahasa Indonesia sampai ke tingkat yang lebih valid. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada LPMP. Dalam hal ini mungkin dibagi oleh Bapak Ibu peserta dari LPMP, karena Bapak Kepala LPMP lagi persiapan untuk tim penilaian jadi BPK, jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi terima kasih yang memberi fasilitas untuk ruangan ini. Itu saja dari saya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, uji coba UKPI adaptif Merdeka Belajar saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Reza Hadian bertemu Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini kita melaksanakan uji coba. Jadi uji coba ini yang akan kita coba di soal dengan melibatkan berbagai kalangan dari siswa, guru, dosen, penulis, wira usahawan, dan lain-lain. Jadi kita mencoba ini bagaimana soal ini kalau diujikan ke berbagai kalangan nanti akan dinilai, apa akan dianalisis.
analisis apakah soal ini layak di apa di untuk dijadikan soal ini seluruh Indonesia seluruh balai sekitar 30 berapa gitu serentak mengadakan uji coba ini. Kalau di tanggal ini kita sekitar 20-an provinsi yang mengambil tanggal ini. Sebenarnya tanggalnya dari 10 sampai 16. Balai Bahasa memilih tanggal 10 dan 11 dengan berbagai pertimbangan. Bapak dan Ibu, uji coba ini kita masuk di itu sudah dibukakan apa namanya